paling seru jalan pagi di tempat yang sejuk sambil mendengarkan gemericik air terjun. Kayaknya nih saya udah mulai sampai di Grojogan Sewu. Nah, kalau gitu tetap ikutin saya ya. Oh iya, kalau nggak mau jalan kaki menuju loket Grojogan Sewu, naik kuda bisa jadi alternatif loh. Kayak saya ini. Harga tiket masuknya Rp14.000, sementara untuk wisatawan mancanegara Rp160.000. Ya, Pak. Perjalanan menuju air terjun butuh waktu ya sekitar 20 menit lah, karena kita harus menuruni ratusan anak tangga ini. Wah, lumayan nih menguatkan otot-otot kaki. Nah, buat yang kelaparan atau mungkin kelelahan, di sekitar Grojogan Sewu juga tersedia warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Tapi karena saya belum terlalu lapar, jadi saya lebih memilih ngambil kacang kulit aja. Bangun pagi, bangun pagi. Gak ada roti, gak ada kopi. Lapar lagi. Grojogan Sewu menjadi tempat habitat kera ekor panjang. Jadi gak heran kalau banyak kera bebas berkeliaran di sini. Tapi kudu hati-hati nih, soalnya mereka terkenal cukup usil mengambil barang bawaan pengunjung, terutama makanan dan minuman. Sebenarnya sih, setiap pengunjung dilarang memberi makan pada kera-kera ini. Ya, daripada cemilan saya yang diambil, jadi saya kasih aja deh. Nah, kira-kira ketinggiannya itu sekitar 81 meter. Kayaknya lebih seru lagi nih kalau kita mendekat ke sana. Yuk! Air terjun Grojogan Sewu merupakan bagian dari kawasan hutan wisata Grojogan Sewu. Grojogan Sewu berarti air terjun 1000. Eits, tak bukan berarti air terjunnya berjumlah 1000 ya. Keren pokoknya. Tak jarang karena keindahannya, air terjun di Grojogan Sewu seringkali dijadikan latar belakang foto. Kayak gini nih. Dan pertamanya pemandangannya yang indah. Kemudian ya pengen foto-foto juga. Ah, saya juga ikutan narsis alias foto selfie. Ho. Rasanya percikan air terjun ini mampu membuat rasa lelah yang ada di sekujur badan hilang seketika. Seger banget. Tapi karena debit airnya cukup deras dan batuannya besar-besar, harus hati-hati ya saat melangkah. Tawangmangu memang dikenal sebagai daerah wisata yang sejuk. Hal ini dikarenakan Tawangmangu berada pada area pegunungan yang dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Maka tak heran jika Tawangmangu terkenal dengan produksi pertaniannya. Bahkan sepanjang jalan melintasi Tawangmangu, kita dengan mudah menemukan warga yang sedang bertani di kebun. Seperti stroberi yang ranum ini. Ini baru fresh from the oven. Bu, enak Bu. Makasih ya Bu ya. Di sini juga tersedia wisata petik stroberi. Siapa bilang kebun teh hanya berada di puncak Jawa Barat? Di sini kita juga bisa melihat hamparan kebun teh. Banyaknya kebun teh yang terdapat di Kabupaten Karanganyar membuat daerah ini semakin berkembang dengan kehadiran berbagai tempat kuliner yang menyajikan teh sebagai menu utamanya. Di rumah teh ini, beragam varian jenis teh bisa pengunjung pesan. Tapi yang paling khas adalah green tea, black tea, dan juga white tea. Ya. Yeah.
saya datang sendirian bukan berarti makanan sama minuman saya sendirian juga. Ini di depan mata saya udah banyak banget makanan sama minumannya. Nah, kira-kira apa dulu ya? Tehnya dulu dong pasti. Cobain yuk. Minum teh sambil ditemani aneka cemilan makanan yang masih hangat. Duh. Dengan suasana yang sejuk dan asri membuat jalan pagi saya kali ini makin ciamik. Jadi nggak salah dong kalau Kabupaten Karanganyar cocok banget menjadi salah satu destinasi tujuan wisata yang berada di Jawa Tengah. Putri Hanzani, Rajif Wardana Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah.